Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Henny Gustianti, SPDMM, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang. Kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengucapkan selamat kepada saudara yang telah dinyatakan lolos sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah pada tahun ini. KIP Kuliah merupakan salah satu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu para peserta didik yang kurang mampu atau terkendala biaya ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Perlu diingat kembali bahwa kesempatan yang diberikan pemerintah ini haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan saudara. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada saudara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memberikan fasilitas untuk menunjang pendidikan saudara. Maka dari itu, pergunakan beasiswa ini dengan baik dan bijak, jangan sampai disia-siakan. Semoga beasiswa ini dapat bermanfaat bagi saudara, sehingga saudara dapat menjadi generasi emas yang menyongsong masa depan seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia. Dan saudara bisa menjadi sosok yang cerdas, berprestasi, unggul, dan berdaya saing. Sekali lagi saya ucapkan kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Malang yang telah sukses dan lolos dalam seleksi pendaftaran perguruan tinggi negeri tahun 2023. Selamat juga kepada mahasiswa baru penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Negeri Malang tahun 2023. Selamat bergabung dan menempuh pendidikan di kampus tercinta kami, Universitas Negeri Malang. Harapannya kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan semaksimal mungkin. Jadikan kesempatan ini sebagai ajang pembuktian bagi diri saudara dan dapat meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan beasiswa ini pula, semoga saudara dapat mewujudkan segala cita-cita, tujuan, impian saudara, serta dapat menjadi mandiri dan berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.